karena masih banyak permasalahan-permasalahan besar yang harus kami selesaikan, dan kami yakinkan bahwa masyarakat tersenyum. Terima kasih saya ucapkan kepada Detikom yang telah memberi penghargaan mempercepat program PDSL termasuk menyelesaikan konflik dan sengketa pertanahan. Kami berangkat melihat ke bawah langsung mengunjungi tempat-tempat yang memang harus kami selesaikan. Subwana Dalam di Jambi dan Subwana Dalam di Palembang. Dan kami bersyukur PDSL sudah mencapai 107,1 juta dari target 126 juta bidang. Karena masih banyak permasalahan-permasalahan besar yang harus kami selesaikan, dan kami yakinkan bahwa masyarakat tersenyum.